sebuah petilasan yang disebut kubur panjang. Sebenarnya sih di sini tidak ada kuburan. Yang ada adalah dulu pusaka, penyimpanan pusaka yang kebetulan pusaka itu mesti ada galah. Ada yang namanya galah itu sangat panjang sehingga ketika ditanamkan di sini, ini menjadi salah satu bentuk yang ketika ini dalam perkembangan sudah berjalan terus, kemudian dipasang seperti maisan, seperti pusara kayak gitu. Ini semata-mata dulunya tidak ada, tapi karena dibuat kira-kira abad 15, 16, maka akhirnya menjadi semacam makam. Nah, yang dimaksud makam itu oleh orang sekarang diidentifikasikan sepertinya manusia yang dikuburkan. Karena bahasa yang namanya Donoburo itu sendiri punya arti. Yang namanya Donoburo itu dono sebuah berkah. Puro itu bisa diartikan pintu, bisa juga diartikan rumah. Jadi pengertiannya Donoburo adalah rumah pemberkahan atau sebuah bangunan untuk pemujaan. Itulah asal daripada kata Donoburo. Jadi semata-mata Donoburo itu sendiri bukan nama orang, tetapi itu istilah yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah bangunan suci untuk sebuah pemujaan. Dan ini fasilitas yang ada di sini dulu, seperti ada sanggar pamelengan, ini diperuntukkan bagi apabila ada putra-putra wayah yang menginginkan, yaitu niat-niat khusus yang harus menyendiri. Beliau diperuntukkan waktu yang cukup untuk masuk ini yang namanya sanggar. Dulu sebelum kehidupan sudah modern seperti ini semua terdiri dari bahan-bahan batu merah. Ya, batu merah. Dan di sini juga tetap ditandai dengan prasasti. Prasasti ini menggambarkan sebuah tanda waktu. Ini tanda waktu. Tanda waktu yang ditampilkan angka-angka peredaran matahari seperti ini yang terjadi di pagi, siang, sore, dan tenggelam matahari. Ini sang surya, gambaran sang surya. Terus ini menyebutkan bahwa ini menjadi yakin bahwa percaya bahwa ini adalah tanda waktu yang di sini ditulis tondo, gitu. Tondo waktu, gitu. Majapahit. Jadi zaman dulu belum ada jam tangan, produk-produk modern belum ada sehingga membuat seperti ini. Para leluhur telah menciptakan sebuah tanda-tanda dari batu yang adanya bahan memang batu dulu, seperti batu simbol-simbol. Melihat alam ini selalu ditampilkan dalam bentuk karya-karya yang seperti ukiran, pahatan, dan lain-lain. Ada patung juga. Karena sekarang sudah ada Tuan Kodak, Tuan Asahi Pentak. Jadi orang sudah tidak sulit-sulit sekarang. Kodak tadi. Kalau dulu karena tidak ada bahan seperti itu, juga ada patung. Patung-patung itu sebagai satu simbol foto rekaman data wajahnya yang dituangkan dalam bentuk karya-karya kecil. Sekarang yang terjadi kita modern dan bisa kita rasakan sekarang semuanya sudah berubah. Semuanya sudah canggih, sudah bisa membuat foto-foto yang cerdas.
zaman leluhur kita memang ada patung dan sebagainya. Tampilan-tampilan semuanya di sini memang dulunya itu memang tidak berupa sekali. Karena kita lihat itu seluruh tersebar itu artefak-artefak ataupun kereweng-kereweng yang bersebaran, karena budaya leluhur itu hanya itu, dari terakota semua. Nggak ada cor-coran semen, nggak ada yang namanya beton gitu, belum ada. Inilah sebagai dasar kita untuk belajar para anak cucu ini untuk mempelajari yang disebut Sangkan Paraning Dumadi, sejarah bangsa ini kayak apa. Itu kita harus dituntut untuk mau dan punya hasrat untuk gigih menggali bagaimana si para leluhur kita dulu. Kita harus sering ke tempat-tempat leluhur untuk memberikan satu kekuatan kita sebagai satu bangsa. Disebutkan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai karya-karya pendahulunya atau karya leluhurnya, seperti yang terjadi di sini. Dan di sini dulu, karena ada image ya, dari para arkeolog itu, di sini tempat pemujaan dulunya. Ini adalah sebuah kuil dulu. Nah, di mana kuil itu selalu ada hubungannya dengan Buddha. Kalau kita bicara tentang kuil dan Buddha, biasanya di dekatnya ada selalu ada kolam, ada air, ada sumber. Dari sumber itu sebuah tanda-tanda keilmuan Buddha itu identik dengan air yang bersifat halus, bersifat adil. Kenapa saya sebut adil? Karena air itu selalu menempati lokasi yang terbawah. Dan ketika air berhenti dalam sebuah lubang ataupun sebuah tempat yang dibangun dengan cara yang rapat sekali, tidak ada bocor, selalu beliau itu berdiri dalam posisi seimbang. Keibaratan ilmu, jadi air itu kalau memberikan sesuatu keilmuan itu, yang satu dengan yang lain harus sama. Water pass gitu. Jadi kita dituntut untuk kita itu sama, punya kesamaan dan punya kemampuan yang seimbang. Itu dicontohkan dalam bentuk tampilan-tampilan air itu. Nah, ada kan air itu yang bersifat ke atas juga ada. Air selalu pada posisi bawah, merendah, dan mencari tempat-tempat yang rendah yang di situ dia selalu adil dan terus akan pernah ke bawah. Itu simbol tirta. Siapapun yang berkehendak untuk mencari ilmu, itu ilmu itu adalah digambarkan sebagai satu tirta, air itu untuk kehidupan. Konteks air itu di dalam tubuh kita itu dominan, lebih besar daripada unsur-unsur eter yang lain, api, angin ataupun tanah ada di tubuh kita, tetapi yang dominan di dalam kita itu adalah air. Itu simbol kehidupan kita. Nah, kita lihat dulu lokasi di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Kita melihat situasi area di sekelilingnya, fasilitas yang berada di luar ini. Karena gunungnya ini memang luas, karena ada sengker yang mengelilingi. Setiap kali bangunan suci itu selalu ada sengker yang membatasi untuk tempat-tempat suci agar tidak tercampur aduk oleh sesuatu yang tidak etis itu. Mari kita keluar dulu, kita melihat lokasi di belakang petirtaan, di ADD petirtaan.
Juru, emang aku belakang.